Halo football lovers, kali ini akan disajikan jadwal pertandingan Liga Inggris match ke-4. Jadwal pertandingannya adalah pada tanggal 31 Agustus 2019, Southampton versus Manchester United pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan selanjutnya adalah Chelsea versus Sheffield United pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan selanjutnya adalah Crystal Palace versus Aston Villa pada jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Partai selanjutnya adalah Leicester City versus IFC Bournemouth pada jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya adalah Manchester City versus Brighton Hove Albion pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya adalah Newcastle United versus Watford pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya adalah West Ham United versus Norwich City pada jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya adalah Burnley versus Liverpool pada jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 akan ada pertandingan antara Everton versus Wolverhampton Wanderers pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan partai selanjutnya adalah Arsenal versus Tottenham Hotspur pada jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan partai pitchmark. Jangan lupa, tayangan akan disiarkan pada TVRI dan TV berbayar Mula TV. Hasil pertandingan match ketiga Liga Inggris. Berikut hasil pertandingannya. Sedangkan klasemen sementara sampai match ketiga adalah Liverpool masih menjadi pemuncak klasemen dan Manchester City naik peringkat kedua. Dan peringkat terakhir diduduki oleh Watford. Top skor Liga Inggris adalah Raheem Sterling dengan 5 gol, Pukki 5 gol. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe channel FPN sekarang. Bye-bye.